Malaysia dan Indonesia, dua negara serumpun, sama bahasa, sama budaya dan sama agama. Namun di sebalik banyak persamaan tersimpan sebuah perasaan dendam dan sakit hati. Agak-agak kenapa tu guys? Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Channel pemersatu bangsa anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Musuh Sebenar Malaysia dan juga Indonesia. Janganlah kita diadu domba guys. Okay, nak tahu siapakah musuh sebenar kita, dua negara serumpun ni guys, Malaysia dan Indonesia? Jom kita tengok video reaction ini. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ni adalah daripada YouTube channel Drama Politico. Jadi kalian semua boleh support channel ini guys, like, komen, share dan subscribe channel ini, kerana di channel ini terdapat pelbagai video ataupun info yang sangat menarik berkenaan dengan pelbagai perkara dan berkenaan dengan Indonesia guys. Jadi supportlah channel ini. Okey, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan saya akan 1. Melaksanakan undang-undang dasar. Ya, kewajiban pemerintah melindungi segenap tumpah darah. Ya, harus dipertahankan. Prabowo. Itu kewajiban pemerintah, tidak bisa, tidak ada. Harga yang harus dibayar untuk itu. Kenapa? Apapun setiap harga jengkal dibayar. Tanah harus dipertahankan. Setiap jengkal tanah. Ya. Itu perintah undang-undang dasar juga itu, ya kan? Jadi kalau sekarang kita melihat itu terjadi, apa yang bisa kita baca dari sana? Ya, kita harus satu, validasi. Benarkah terjadi? Apa benar? Jangan-jangan emosional, jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan itu fitnah, jangan-jangan tidak benar. Ya, jangan-jangan ada pihak yang mau adu domba antara kita sama Malaysia, ya kan? Betul. Kita harus berusaha hidup dengan baik dengan semua tetangga kita. Ya, saya juga berpikir ya, pemimpin Malaysia tidak gegabah, nggak akan dia ambil-ambil. Jangan-jangan itu pengusaha yang nakal, ya kan? Kalau saya, kita berpikir positif lah. Ya. Dan jangan kita ya, Anda suka banyak orang mau mancing-mancing Prabowo emosional. Malah saya bilang enggak lah. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya. Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu enggak, tidak, mereka mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Respect, kalau ada yang nakal respect. Di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya, ya kan, benar enggak? Sudahlah, ya kan kita, ya sudahlah. Tapi enggak ada niat mereka mau caplok tanah kita, saya yakin tidak ada itu. Malaysia dan Indonesia, dua negara serumpun, sama bahasa, sama budaya, sama agama. Namun di sebalik banyak persamaan, tersimpan sebuah perasaan dendam dan sakit hati. Mungkin bukan oleh majoriti rakyat kedua negara dan segelintir sahaja warga seperti founding fathers kedua-dua negara ini, namun ia telah memberikan sedikit kesan ke atas persatuan kedua negara ini. Ya, kedua-duanya berkongsi minat yang sama. Upin Ipin, ciptaan warga Malaysia, sering ditonton oleh anak-anak Indonesia. Anak muda Malaysia pula sangat-sangat gemar Peter Pan. Ya, yeah. Termasuk aku salah Maya, seorangnya guys. Rosa dan filem Ainun Habibie. Kalau yang lebih intelektual sedikit, akan menggemari almarhum Buya Hamka. Suara rakaman robot versi Indonesia menjadi kegilaan warga Malaysia. Apakah peristiwa ini ada hubungan sama kisah Xiaomi yang pergi bertempur meninggalkan betul, betul. Ayahnya di kampungnya di Wuhan? Orang-orang Indonesia pula sudah tidak asing lagi dengan Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Selain disatukan oleh para artis, ternyata ada satu celah yang apabila disebutkan pasti akan membuka sebuah drama pertengkaran antara warga Malaysia dan Indonesia. Isu pencerobohan sempadan, isu klaim mengklaim makanan, isu klaim tarian.
macam-macam. Bahkan yang lebih sadis, beberapa episode jenayah yang dilakukan oleh majikan Malaysia terhadap pembantu rumah Indonesia, atau tindakan kriminal yang dilakukan warga Indonesia di Malaysia terhadap warga lokal Malaysia, turut menjadi punca memanas hubungan kedua negara. Ada juga isu rumah tangga seperti Manohara versus Tengku Fahri, tiba-tiba menjadi punca kedua negara harus berperang. Namun kalau digunakan akal yang waras, wajarkah kedua negara bertengkar di atas hal-hal yang disebutkan tadi? Ini kerana bukankah masalah ini sebenarnya berpunca daripada satu hal, yaitu kita sebenarnya berasal dari satu tanah yang sama, Nusantara. Betul guys, kita sama guys, satu Nusantara. Malaysia dan Indonesia adalah berasal dari rumpun Nusantara. Mengapa kita masih terlihat berbeza? Dan apakah titik punca sejarah yang telah memisahkan antara kedua negara ini, yang sebenarnya merupakan the only countries yang mempunyai majoriti bangsa Melayu? Selamat menonton. Drama politikus guys. Jangan lupa guys, subscribe channel ini guys. Pada tahun 1824, sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Inggeris dan Belanda, yang dikenal sebagai Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Perjanjian ini merupakan bibit-bibit permulaan kepada kehancuran bagi wilayah Nusantara dan permulaan kepada penguasaan hasil bumi Nusantara oleh para penjajah, yaitu Inggeris dan Belanda. Pihak Belanda menyerahkan Melaka serta jajahan takluknya kepada Inggeris, manakala pihak Inggeris berundur diri dari Sumatera dan menyerahkan Bengkahulu serta segala hak miliknya di Sumatera kepada Belanda. Pihak Belanda berjanji bahawa ia tidak akan membuka sebarang tempat di semenanjung tanah Melayu ataupun menandatangani sebarang perjanjian dengan mana-mana raja pembesar atau sebarang negeri di tanah Melayu. Dan yang paling penting, pihak Belanda memberikan pengiktirafan kepada pendudukan Inggeris di Singapura dan menarik semula semua bantahan mengenainya. Itulah seni politik. Seperti kata Sudin dan Aziz, satu untuk kau dan satu untuk aku. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Tiga untuk kau, tiga untuk aku. Cepat kita berapa? Hitam sajalah, hitam sajalah. Untuk kau, hitam sajalah. Untuk aku, cepat hitam sajalah. Betallah, betallah. Untuk kau, betallah. Untuk aku. Hei, dalam dunia mana ada huruf betallah? Hei, dalam dunia mana ada huruf betallah? Untuk kau. Hei, dalam dunia mana ada huruf betallah? Untuk aku. Kesan daripada perjanjian Inggeris-Belanda ini telah menyebabkan pembahagian Kepulauan Melayu kepada dua lingkungan pengaruh yang besar, iaitu British dan juga Belanda. Ya, seperti permainan kuasa antara Amerika dan juga China. Atau sebelum itu lagi, antara Rom dan Parsi. Yang kedua adalah perpecahan Empayar Johor Riau. Empayar Johor berakhir apabila Singapura dan tanah besar Johor jatuh ke tangan Inggeris, manakala Kepulauan Riau dirampas oleh Belanda. Persaingan kuasa antara Belanda dan British semakin sengit. Akibat daripada perjanjian ini, Inggeris telah dapat menguasai satu pusat perdagangan bebas yang makmur di tengah-tengah kawasan yang dahulunya begitu lama dikuasai oleh Belanda selama 300 tahun. Dengan menguasai semenanjung tanah Melayu dan Singapura ini, maka jalan perdagangan timur barat terbuka seluas-luasnya kepada pihak Inggeris buat pertama kali dalam sejarah dunia. Sekian saja video mengenai punca sebenar perpecahan antara dua negara serumpun, Malaysia dan Indonesia. Menurut anda,
Wajarkah kita terus bertengkar dan berdebat dalam hal-hal yang kecil? Sementara kita lupa akan sejarah sebenar dan siapa musuh kita yang harus sama-sama kita perangi. Berikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Okay guys, itulah dia satu video yang sangat-sangat menarik. Satu info yang sangat penting buat kedua buah negara serumpun guys, daripada video YouTube channel Drama Politikus. Video yang sangat-sangat bagus guys. Jadi video yang seperti inilah guys yang kita harus tonton dan kita harus belajar dan ambil tahu guys berkenaan dengan sejarah Indonesia dan juga Malaysia. Okey guys, apakah pendapat anda? Siapakah musuh sebenar Indonesia dan juga Malaysia guys? So anda boleh berikan pendapat anda di ruangan komen guys. Jadi tuliskan apa yang anda terfikir dan boleh letak di ruangan komen. Jadi guys, haruskah kita, rakyat Malaysia dan juga Indonesia bergaduh oleh kerana hal-hal yang remeh dan juga hal-hal yang kecil guys? Cuba bayangkan guys, kalau kita, dua negara ini, dua negara serumpun, dua negara Islam yang terbesar, bersatu guys. Bayangkan berapa kuatnya kuasa Islam yang ada di Indonesia dan juga Malaysia guys apabila kita bersatu guys. Mungkin kita akan digeruni oleh dunia. Aku rasa tidak perlulah kita sering bergaduh berkenaan dengan hal-hal kecil ataupun hal-hal yang remeh guys. Okey, contohnya guys, seperti aku sendiri, seperti yang kalian semua tahu ataupun ada yang masih belum tahu, isteri aku adalah rakyat Indonesia ataupun warga negara Indonesia dan masih lagi warga negara Indonesia walaupun dia telah menetap di sini sudah lama guys, sudah hampir 20 tahun lebih, tapi dia tetap warga negara Indonesia dan aku memang asli orang Malaysia. Kami telah berkahwin dan mempunyai anak dan hidup bahagia guys. Dan apa yang keistimewaan yang aku dapat sebagai warga negara Malaysia, dia juga turut dapat. Tak ada pengecualian guys. Itulah yang aku maksudkan sebagai dua negara serumpun. Tidak perlulah kita bergaduh, tidak perlulah kita berperang demi perkara-perkara yang remeh guys. Kita seharusnya hidup bersama dan bersatu padu untuk kuatkan lagi negara Malaysia dan juga Indonesia. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Peace from Malaysia. I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye bye. So please sabar kabar sabar kerai sarak whatever.